Bang. Tinggalkan lokasi. Cukup besar. Ayo, tinggalkan. Gunung Merapi kembali erupsi. Warga dihimbau untuk menjauh. Menjauh dari lokasi gunung ya guys. Berbahaya ini guys. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami erupsi pada Jumat pagi, tanggal 31 Maret tahun 2023. Erupsi Gunung Merapi yang mengarah ke arah barat daya terlihat dari rekaman kamera pengawas atau CCTV pos Gunung Merapi, Jawa Tengah. Di mana sudah terlihat material vulkanik berupa awan panas yang kembali keluar dari dalam Gunung Merapi. Dikutip Hobbs, ide dari tayangan YouTube Liputan 6 Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, diketahui dari data seismograf mencatat semburan material vulkanik awan panas guguran terjadi pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.100 meter mengarah ke barat daya. Aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif, sehingga membuat status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Dihimbau, untuk semua warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi untuk tetap siaga dan waspada. Menambang, tinggalkan lokasi. Cukup besar. Ayo, tinggalkan. Gunung Merapi kembali erupsi. Warga dihimbau untuk menjauh. Menjauh dari lokasi gunung ya guys. Berbahaya ini guys.